Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nurdin Ajar. Kali ini saya ingin mencoba berbagi ilmu cara membuat lagu. Nah, tapi kali ini cara membuat lagunya saya belum ada lirik, belum ada ide. Jadi cukup kita mainkan aja kunci-kunci lagu, kunci-kunci gitar, dan kita coba membuat liriknya sambil berjalan. Nah, ini kita coba pakai kunci G ya. Kunci G, kemudian E minor, C, kemudian D. Oke, kita coba, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu contoh membuat lagu dengan lirik yang spontan, jadi dengan lirik yang spontan maka terkadang kata-katanya tidak begitu indah gitu, maksudnya masih ada yang aneh-aneh. Biasanya saya seperti itu, membuat lagu kemudian saya putar ulang, saya perbaiki lagi. Nah, agar supaya bisa menjadi lagu yang lebih indah lagi dan lebih enak didengar. Itu salah satu contohnya. Oke, mungkin kita lanjutkan lagi dengan contoh kunci yang lain. Kali ini kita dari D ya. Thank you.
kisah yang tersembunyi, langkah negaku temui kisah itu untuk kembali. Ku jatuh cinta pada dirinya, ku jatuh cinta pada pandang pertama, ku jatuh cinta untuk contoh yang kedua. Mohon maaf tadi anak saya lewat menutupi kamera, maklum biasa anak-anak belum ngerti ya. Nah mungkin kali ini cukup di sini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, berkomentar, silakan di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe, mohon di subscribe, di like and di share. Kita besok akan buat video lagi yang lain, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi pemula, pencipta lagu yang ingin belajar. Nah, kalau penyanyi mungkin saya nggak bisa ngajarin bernyanyi karena suara saya pun masih jelek gitu. Sementara untuk main gitar, saya juga permainan gitar saya juga masih sederhana. Jadi saya juga belum bisa berbagi ilmu tentang gitar. Jadi saya cuma bisa berbagi ilmu tentang cara membuat lagu, karena saya udah buat lagu gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.